Baik, pada pertemuan pertama mata kuliah Mikrobiologi Industri, kita akan membahas perkembangan pemanfaatan mikroba di dalam industri. Nah, apa yang ingin dicapai pada pertemuan pertama ini adalah mampu mengurutkan perkembangan pemanfaatan mikroba dalam industri juga mampu menjelaskan produk global berbasis mikrobial di dalam industri ya oke okay. mikrobiologi industri kita tahu fokus pada pemanfaatan mikroba yang bersifat aplikasi industri dan bernilai ekonomis jadi tentunya mikroba yang ingin dimanfaatkan adalah yang akan menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis ya nah dari mana mikroba yang bernilai ekonomis tersebut atau yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomis tersebut diperoleh? Mikroba pada dasarnya awalnya diisolasi dari alam, ya. kemudian dikarakterisasi, kemudian diklasifikasi, kemudian disimpan. Biasanya disimpannya di laboratorium, Nah, bisa laboratorium mandiri atau bisa juga disimpan di dalam suatu uh, lembaga pengkoleksi kultur ya. Nah, ada banyak lembaga pengkoleksi kultur, misalnya ada ATCC yang di Amerika ya, kemudian untuk di Indonesia ada Indonesian Tropical Forest Culture. Kemudian ada Inasisi di LIPI ya dan sebagainya. Nah, untuk memanfaatkan mikroba tersebut, maka lebih lanjut harus diproduksi dalam skala yang besar. Dan sebelum skala besar itu ada tahapan-tahapan yang namanya perbanyakan mikroba ya, yang akan kita bahas di pertemuan lebih lanjut ya. Nah, kemudian mikroba yang siap diaplikasikan itu kemudian itu yang kita sebut sebagai starter fermentasi ya. Nah, bagaimana sejarah pemanfaatan mikroba terkait dengan dunia industri? Tentunya tidak terlepas dari sejarah penemuan mikroba itu sendiri ya. Kita tahu mikroba itu eh diawali dari penemuan oleh Antoni ya, Yang menemukan mikroskop Sebenarnya, tidak pertama kali, hanya saja yang mulai punya fungsi bisa mengamati lebih baik adalah diawali dari penemuan antoni ini, ya, di abad ke-16. Jadi, pada saat itu, Pak Antoni ini mengamati dengan mikroskop sederhananya itu yang masih terdiri dari satu lensa. Itu kemudian, apa yang dilihatnya kemudian digambarkannya, dicatat di dalam sebuah buku ya untuk dilaporkan. Nah pada saat itu hewan-hewan yang dianggapnya hewan itu disebutnya animal cross ya artinya hewan-hewan kecil. Jadi pada saat itu dunia menjadi kaget bahwa ternyata ada makhluk yang tidak bisa terlihat oleh mata kita dan bersama-sama di dunia ini ya tidak hanya manusia kemudian tumbuhan yang bisa kelihatan ya kemudian hewan hewan sampai yang hewan kecil misalnya seperti semut dan sebagainya ternyata ada lagi yang lebih kecil lagi ya nah itu cikal bakal ditemukannya apa yang disebut sekarang sudah ada protozoa bakteri kamir, dan sebagainya nah pemanfaatan mikroba pertama kali di industri adalah mikroba khamir ya karena itu yang berkaitan eh, dalam produksi minuman beralkohol atau fermentasi minuman anggur ya nah pada saat itu ada tokoh yang namanya louis pasteur yang me ngamati bahwa fermentasi minuman anggur itu ya yang sudah diproduksi secara massal itu sebenarnya yang menyebabkan berubah produk akhirnya itu dari sari anggur ya kemudian diperam itu sebenarnya penyebabnya adalah mikroba ya sekaligus menjadi bukti untuk membantah generasi spontan pada saat itu ya dan Pak Les Pasteur ini juga menemukan bahwa mikroba-mikroba yang menyebabkan fermentasi itu, kalau itu diseleksi dengan baik, dengan cara menghilangkan mikroba yang tidak diinginkan, maka produk akhirnya akan menjadi lebih bagus ya. Nah sehingga dikenallah yang namanya pasteurisasi yang sampai saat ini kemudian digunakan secara luas di dalam industri fermentasi. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Dengan cara memanaskan pada suhu 62 63 derajat Celcius ya. Jadi suhunya tidak sampai merusak aroma sari buah tetapi sudah cukup tinggi untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan. Nah, perkembangan pemanfaatan mikroba tadi dari awalnya adalah minuman beralkohol berarti di situ yang berperan adalah mikroba kamir ya Saccharomyces. Jadi nah, sebelum abad ke-19 wadah-wadah fermentasinya dicirikan oleh tangki fermentor yang terbuat dari kayu atau tembaga ya. Kemudian belum ada pengendalian kualitas Produk ya, jadi apa adanya. Itu tadi ya, pengendalian dengan cara di awal tadi ya, proses pasteurisasi. Nah, setelah abad setelah 1900 sampai pertengahan ya, produk utama tidak hanya dari minuman beralkohol tadi, juga sudah ada produksi asam-asam organik ya, kemudian sudah melakukan industri kamir untuk bakery ya untuk rotian ya. Jadi produknya sudah berkembang tidak hanya yang berbasis minuman beralkohol atau minuman fermentasi tadi ya. Nah, tangki fermenter juga sudah lebih baik ya, sudah terbuat dari baja seperti itu ya. Kemudian sudah ada proses pengendalian proses ya, kontrol suhu pH. Namun belum ada pilot plan ya, juga belum terjadi pengendalian kualitas produk ya. Nah, di periode pertengahan sebelum abad ke-20, produk utama sudah lebih berkembang lagi. Kalau tadi asam-asam organik, ini sudah ke arah eh, kedokteran atau kesehatan ya. Di itu dengan ditemukannya penicillin ya pada saat itu, kemudian berkembanglah antibiotik-antibiotik lain ya, produksi antibiotik yang lain, ada streptomycin, kemudian juga penemuan enzim, kemudian asam-asam amino ya. Nah, tangki fermentor sudah lebih baik lagi, sudah ada fasilitas erasi mekanis. Nah, kultur yang digunakan sudah mulai adanya kultur yang dimutasi ya. Artinya sudah ada aspek bioteknologi yang berkembang di saat itu ya. Oke, untuk periode 1940-an, perkembangan aplikasi mikroba sudah menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan ya pada era itu sudah diproduksi penisilin ya. Kemudian antibiotik yang lain seperti streptomisin. Kemudian juga asam-asam amino dan enzim. Nah, pada era itu juga kultur sudah mulai lebih berkembang yaitu kultur yang sudah dilakukan rekayasa engineering ya. Jadi sudah berkembang ilmu bioteknologinya. Kemudian sudah ada pengendalian kualitas produk. Nah, selanjutnya periode 60-an ya. Nah, produk utama adalah single cell protein atau protein sel tunggal. Apa itu protein sel tunggal? Jadi protein yang dimurnikan dari mikroba yang bisa digunakan nantinya sebagai suplemen protein untuk manusia maupun hewan ya, terutama sih untuk hewan ya sebagai pakan ternak ya. Nah ini juga sudah menggunakan kultur yang hasil rekayasa genetik sudah untuk uh, saya sudah ada pengendalian kualitas ya. Nah mikroba apa saja yang bisa digunakan untuk produksi Single cell protein mulai dari kapang, khamir, alga dan bakteri. Nah, bagaimana dengan era 1979? Ini juga perkembangan dari aplikasi mikroba untuk dunia kedokteran ya. Jadi sudah mulai diproduksi yang sejatinya tidak pernah diproduksi mikroba secara alami ya. Misalnya insulin dan interferon ya. Nah, insulin itu kan biasanya memang diproduksi oleh tubuh ya sebagai hormon pengatur kadar gula darah. Kemudian interferon juga sama, bagian dari sistem imun untuk melawan infeksi penyakit ya. Nah dengan perkembangan zaman dibutuhkan uh, insulin dan interferon dari tambahan ya dari luar nah bagaimana produksinya disinilah peran rekayasa genetik sehingga uh, insulin dan interferon ini bisa diproduksi dengan memanfaatkan mikroba ya nah sketsanya seperti ini ya jadi ini memang uh, lebih dekat dengan ilmu bioteknologi ya jadi dengan memanfaatkan DNA dari pankreas sel manusia yang memproduksi hormon insulin kemudian diintroduksi ke dalam sel bakteri ya biasanya yang digunakan bakteri e coli ya yang bisa berkembang dengan sangat cepat. Kemudian nanti setelah dihasilkan hormon insulin nah, hormon insulinnya kemudian eh, dimanfaatkan untuk pengobatan manusia ya Biasanya untuk penyakit uh, diabetes. Oke, bagaimana perkembangan mikrobiologi di abad 20 ya? Bagaimana aplikasi di uh, mikrobanya? Produk apa saja yang berkembang? Ini menjadi tugas untuk sesi pertama ini. Silakan cek di alamat uh, YouTube alamat uh, link ini ya. Di sana ada berbagai produk, mulai dari pangan dan non-pangan, yang menjadi tren produk sebagai aplikasi mikroba di skala industri di abad ke-20. Oke, dengan demikian, pertemuan satu ini eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kedua. Terima kasih.